Mana calculator aku? Okey, kita tekan calculator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang meneruskan video ini, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Pada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah tu. Okey, terima kasih kerana dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini, aku nak buat video cara aku kira income bersih. Ini cara aku cara aku. Aku nak buat contohlah sehari, contoh ini sekadar contoh. Sehari aku dapat 300, tambang 300, tak termasuk insentif, tak termasuk yang time booster lah. Insentif time booster tu tak termasuk 300 tu benar-benar dari tambang sahaja. So macam mana aku kira? So benda wajib yang kita kena tolak ialah 20% komisen. 300 tolak 20% komisen. Dan minyak pula nak kira macam mana? Ini cara aku. Diingatkan sekali lagi, cara aku. Aku akan kira juga 20%. 20% daripada 300 tersebut. 300 darab 20%, lebih kurang aku punya penggunaan minyak lebih kurang RM60. Kenapa aku pilih 20%? Sebab tahun lepas ataupun beberapa bulan lepas aku ada buat kiraan macam ni lah. Kiraan macam ni, hari Isnin aku isi RM30, hari Selasa RM30, hari Rabu RM30, hari Khamis RM30 dan hari Jumaat RM30. So 5 hari tu aku isi RM30, 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 RM30. So berapa tambang yang aku dapat? Isnin aku dapat berapa? Selasa aku dapat berapa? Rabu aku dapat berapa? Khamis aku dapat berapa? Jumaat aku dapat berapa? So anggaran RM30 aku boleh buat dalam 200, dalam 200 tambang, tak termasuk insentif, tak termasuk insentif. So jom kita tengok pengiraan sekejap ya. Aku buat iPhone recording. So kita tekan calculator. Mana calculator aku? Okay, kita tekan calculator. So RM30 bahagi dengan 200 tambang darab dengan 100. So aku akan dapat dalam 15%. Bukan dalam lah, memang dapat 15%. Tapi aku nak senang kira ataupun ada plus minus yang aku tak kira. Contohnya aku pergi masjid, aku tak kira sangat sebab itu dikira macam rehat. Macam aku balik rumah kadang-kadang tak dapat job pun aku kira juga. So aku nak senang kira, aku akan kirakan 20%. So 300 tolak dengan 20% tolak dengan 20%. Sekejap So 300 tolak dengan 40%. Sebab 20% dari komisen, 20% daripada minyak dan segala bagai itulah. 100 sama dengan sehari aku punya bersih dapat 180. So bayangkan kalau misal kata aku tak ada cuti langsung. Aku tak ada cuti langsung. So inilah pendapatan bulanan aku. Itu kalau tak ada cuti langsung tau. Dia kalau misal kata dia akan ada naik, akan ada turun. Biasalah dikira macam bisnes lah, macam bisnes. So orang akan pertikai juga. Aku ada tengok lah YouTuber lain punya yang ada komen. So maintenance datang dari mana pula? Yang insentif, insentif tu
Contohlah insentif average aku dapat sehari dalam RM10 lah. Yang RM10 tu lah aku akan letak untuk maintenance kereta. Okay, itu sahajalah kot aku punya sharing kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Sekian. Assalamualaikum.